kuasa benda halimunan. Kuasa benda halimunan? Eh, apa dia buat tu? Baik kau bagi tahu mana kau hantar paus Vera tu tadi. Ha, tu. Itulah toyol kebenaran nampak tadi. Ini pencuri tu. Yalah semana. Inilah pencuri. Dia, dia tutup sekali ni. Dia dengan Ding-Ding. Kita dah terperangkap. Lepaskan aku! Tumpukan padu! Siap! 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 Kerasnya! Tetapi! Biar aku uruskan! Tumpukan! Ha, dah tiba waktu rehat. Makan dulu. Aduh, masa waktu rehat lah pula. Ha, sila. Sila teruskan. Kita dah tersekap. Pelindung halimunan. Apa jadi? Gopal berjaya halang serangan dia. Wah, aku dah pandai buat benda halimunan. Macam mana Gopal boleh buat pelindung tu? Baru aku ingat. Dalam ujian ada sebuah power sphere kategori proximity. Power sphere proximity? Maknanya power sphere tu mesti berada berdekatan untuk berikan kuasa pada budak tu. Patutlah Boboiboy dan Gopal boleh guna kuasa tu juga. Dia orang dekat dengan power sphere halimunan tu. Apa benda dia panjat tu? Tahan hebat kuasa budak tu. Masuk sini, Boboiboy! Aku kat dalam apa ni? Kereta kebal halimunan! Ketak! 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 Ketak!
nak cari paus perak yang tak nampak? Aku ada idea. Saksikanlah cermin mata yang boleh nampak paus perak Halimunan. Dah nampak dah. Alamak. Bunyi apa tu?